بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum, welcome back to my channel Nuzul Fazli. Terima kasih dan terima kasih kepada semua yang masih setia di channel Nuzul Fazli ni. Sentiasa support channel Nuzul Fazli, sentiasa memberikan komen-komen yang positif yang membina untuk channel Nuzul Fazli ni. Jadi, yang baru datang tu selamat datang aku ucapkan. Tekan dulu button subscribe dan tekan button all tu sekali supaya tidak terlepas sebarang video-video terkini daripada channel Nuzul Fazli ni. Baik, di depan aku sekarang ni ada buah. Okey. Viral jugalah sekarang ni semua duk cari buah ni kan. Semua makan buah ni. Katanya sedap, katanya masam, katanya macam-macam lah, okay? Tapi aku nak rasa, masam dia tu, sedap dia tu macam mana. Nama dia buah star, panggil buah star. Ada juga panggil buah, buah apa lagi? Aku panggil buah star, tak silap aku panggil buah star. Tapi ni first time aku nak rasa buah star ni. Bau dia pun dah masam weh. Ni aku dah belah dia. Nampak kan? Ni yang belum. Aku tak belah lagi lah. Ni. Okey, nampak kan? Jadi, aku nak makan dengan dua jenis pencicah ataupun colek. Yang ni aku buat colek budu. Okey, makan dengan budu. Budu ni aku letak sedikit gula, aku letak sedikit belacan. Lepas tu yang ni pula, ni kau sikit. Ni belacan, kicap, cuka, gula, apa lagi? Apa lagi? Cili lah, okey. Jadi aku nak cuba rasa. Kembai pipi lah rasa Ailio tu. Hey! Bau. Ya Allah. Bau pun dah sengal gigi. Tapi tanpa buang masa aku nak cubalah. Hey, kena buai butir eh. Kita buai butir dulu. Buai butir. Aku nak rasa dengan ni dulu. Ni pedasnya aku rasa aku buat ni. Banyak sangat cili. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, first bite tu masai kau ni. Tapi sedap. Tapi sedap. Betul. Masai tapi sedap. Cuma colek aku ni pedas. Weh. Oh sedap weh. Memang. Wow. Wow. Sengal gigi. Wow. Aku nak rasa ni dengan budu pula macam mana. Dah eh. Colek tu. 3 butir lah dah letak. Aku nak rasa dengan budu. Macam mana rasa dia dengan budu. Kata dengan budu sedap juga. Dengan budu. Dia rasa masing-masing. Dengan budu best. Nak lagi best, letak cili. Aku tak cili sebab sebenarnya ni dah ada cili. Weh, asyik kat weh. Guna dia letak gula banyak-banyak sikit.
tak belacan. Memang sempoi. Dia lagi masam daripada apa ni? Mango. Bopau. Masih lagi pada bopau ni. Bopau putih juga. Oh tu masih dah. Oh ni lagi jahat. Weh. Serius, serius. Dengan budu lagi sedap. Bagi aku lah. Sengah gigi lah. Memang aku boleh bagi buah ni kalau bak asam-asam ni 7 per 10 lah. Okay, memang sedap. Ni pedas. Ngoh ni juga sedap. Ngoh wudu gula. Memang sempoi. Memang apa ni? Weh. Memang ketagih. Kalau aku lah. Nampak tak? Buat dulu. Okay, aku dah buang biji dia. Senang sikit nak makan. Cepatlah sikit. Nak budu juga jadi. Tu buat macam mana? Baru cara. Masam dia tu memang jahat. Las. Memang gempak weh. Memang. Mula-mula masam dia tu. Memang masam. Bila kau makan banyak-banyak. Masam dia tu best. Okay. Antara dua
Coklat ni, aku lebih suka yang budu, okey. Budu, gula, belacan sikit. Memang sempoi. Huh. Jadi sampai sini je perkongsian aku berkenaan buah. Buah stak ni, buah stak ni. Okey. Kau kena pergi cari. Kena order, okey. Banyak sekarang yang orang jual. Murah je, dalam RM5 sekilo, tak silap aku. Okey, kalau kau suka video makan aku ni, buah stak ni, ha, tekan like dan tekan komen juga, share tu juga, subscribe tu jangan lupa. Okey. Aku nak sambung makan lagi ni. La laili laili tamplong. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Kau ni pula.